Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Semua salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiyahu ila yawmil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa usikum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesempatan usia oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita saat ini mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Sunda bilang, kalayan takdir anu teu tiasa dipungkir, kada anu teu tiasa disinglar. Allah ngestukeun, Allah nakdirkeun ka urang sadayana tiasa calik, tiasa patepak dina ieu saat kalayan luhuhan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada baginda kita termulia, yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya yang mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat di depan Allah subhanahu wa ta'ala dari beliau. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah yang saya hormati, pengerasa sahibul bait yakni Bapak Haji Odi Haryono dan Ibu Haji Yusifah, yang saya hormati sahibul fadilah kersana kesepuhan di Pondok Pesantren Al-Ihya, yang saya hormati para alim ulama, dewan asatid, tokoh masyarakat yang ada di Kapiak ya. Alhamdulillah, saya mungkin mewakili dari keluarga besar Bapak Momo dan Ibu Entin, yang mana pada kesempatan ini mungkin akan menyerahkan yang sudah diterima, Pak. Tapi bahasa Sunda nama badannya rengkin anu tos ditampi, Pak. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali kalau orang Sunda bilang, jika kagunturan madu kaburukuyan menyan bodas. Yang mana pada kesempatan kali ini saya mungkin dari kelembur situ, kalau orang Sunda bilang jauh di jug-jug angang di teang, yang sebetulnya bukan jarak yang jauh, tapi mungkin kerinduan anak kami yakni Irfan, Irfan yang ingin cepat-cepat dihalalkan sama putri bapak. Kalau istilah sepuh itu, peting kayu pipi berangka bayang-bayang, nuang sangu asa kejo angga ketambah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pada hari ini Allah telah menjodohkan mereka. Allah telah menunjukkan salah satu tanda keagungannya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
Allah telah menunjukkan tanda kekuasaannya dengan telah dihalalkannya putra kami kepada putri Bapak, yang mudah-mudahan harapan kami dari keluarga besar Lemos itu sendiri, keluarganya mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mungkin atas nama keluarga besar Bapak Momo dari Lemos itu, yang pertama kami datang ke sini dengan maksud untuk bersilaturahmi dari keluarga besar Lemos itu, yang mana sebetulnya kami itu keluarga besar, Pak. Kalau tidak situasi seperti ini, mungkin dua RW ya akan datang semuanya, Pak. Lalu alhamdulillah semuanya ikut mendoakan, ikut merestui, ikut bersyukur kepada Allah, kepada ananda kami yang telah melaksanakan akad pada kali ini. Yang dengan harapannya tadi, mudah-mudahan keluarganya selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami dari keluarga besar Lemos itu sebetulnya ingin melitipkan anak kami, Pak. Beginilah Irfan, gagah salira anak, bahasa Sunda nama jika sebatas yang Arjuna saya duduk pengadegna tapi tepih dinamina kesempurnaan. Mungkin keluarga Bapak Haji Wadi di sini, kami menitipkan anak kami dengan beraneka ragam kekurangannya. Dari titik bahasa duduga peryogana, mungkin soksanaos bahasa Sunda nama soksanaos caket antawis terapeak sang Lemos itu, tantos ayah perbedaan dina pada melangsari dinten, tantos ada adat yang beda yang membedakan. Namun mudah-mudahan dengan adanya tali silaturahmi ini, kita semua mendapat janji yang sesuai disabdakan oleh Rasulullah, man wasallahu rahim wasallahu alaihi rahmah. Siapapun yang menyambungkan tali silaturahmi, maka Allah akan menyambungkan tali rahmahnya. Yang kedua, mungkin saya atas nama keluarga dari Bapak Omo dari Lemos itu merasa berterima kasih sekali kepada Bapak Haji Odi yang sudah tadi menerima anak kami dengan ditandai akad nikah yang sampai sah, bahkan tiga kali, Pak. Sebetulnya tiga kali itu bukan anak kami yang tidak punya niat ikhlas, tapi pingin cepat-cepat halal, Pak. Karena saking semangatnya jadi pabaliut, Pak. Namun alhamdulillah dengan keikhlasan, dengan ridho lillahi ta'ala, Allah memberikan kelancaran akan niat ikhlas tulus dari anak kami. Yang mudah-mudahan keikhlasan anak kami Al-Irfan selalu dalam ridho Allah dan bisa menjadi pemimpin untuk anak Bapak, yakni Neng Sonia Siti Fatonah. Insyaallah mudah-mudahan anak kami bisa memimpin baik dari itu bentuk fisik duniawianya, kebutuhan duniawianya, atau mungkin untuk kebutuhan akhirahnya, yang bisa membawa anak Bapak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mungkin dari kami dari Lemos itu, kami sar Sunda nama tejingjing tebawa, Pak. Angin nyanak patuangan kosong, insyaallah diisi hari pagi dia. Kemarin pagi itu nabi itu angkat di Lemos itu teh koblas subuhnya. Insyaallah uih pada subuh pagi itu. Ini bahasa guyon Sunda. Nah, insyaallah mungkin kami dari Lemos itu cuma membawa seala kadarnya tanda kasih sayang kami terhadap anak Bapak, yang mana kami keluarga besar sangat merestui dan meridhoi akan hubungan ini. Mungkin Bapak bisa menerima apa yang kami persembahkan. Mungkin Bapak tidak melihat akan kecil dan besarnya, tapi mungkin mudah-mudahan Bapak bisa melihat bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari kami. Untuk selanjutnya mungkin tidak ada lagi harapan yang bisa kami sampaikan kepada anak kami, kecuali satu, mungkin nitip A atas jadi pemimpin kamu istri A. A dan imam kamu istri A. Bimbing istri A menuju ridhoan Allah. Bimbing istri A sholat di agama A. Anu insya Allah hidup duaan pamidina jalan Allah rumah tanggana, insya Allah bakal jadi asbabiyah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.